ketika itu Wonocolo itu kan dulu kan zaman penjajah ya, sebelum 70. Akhirnya setelah Belanda itu lari, sumur-sumur minyak itu kan oleh Belanda ditutup ya. Hanya satu yang diberitahu oleh Belanda itu yang namanya Mbah Fatah. Ya, Mbah Fatah itu dulu kepala desa di sana. Kalau di Wonocolo itu sumurnya sebanyak 148. Nah, setelah Mbah Fatah diberitahu itu, akhirnya mengelola sumur di Wonocolo itu, karena yang boleh dikelola oleh masyarakat itu namanya sumur tua, itu adalah sumur yang tahun 70-an. Ketika itu hasil minyak belum di-store ke Pertamina, belum ya. Waktu itu diolah sendiri oleh masyarakat, disuling sendiri masyarakat, jadi gas, akhirnya dijual gasnya itu dari penyulingan itu sama solarnya ke eceran-eceran. Tahun 2001-an ya, 2001 oleh pemerintah pusat, sumur-sumur tua itu boleh dikelola oleh masyarakat tapi harus di-store ke Pertamina. Masyarakat rata-rata kerjanya di tambang minyak. Mulai pagi hari jam 5, itu mesti sampai jam 5 sore mereka berada di hutan itu, karena kerja di pertambangan itu. Sedangkan mereka yang ingin menambang di sana, ya yang harus ada titiknya, ya, yang harus ada titik tinggalan Belanda tadi. Cuman, kadang-kadang masyarakat itu, ya seperti tadi ya, sifat manusia, kurang dan lali tadi ya. Nah, wis olah akeh, rumoso kurang hasilnya, dia ngebur lagi. Ngeburnya kadang-kadang mereka tidak ada titik dibur. Sehingga timbullah satu titik itu kadang-kadang dibur 2-3 pengeburan. Ada namanya pekerja di bawah bok atau yang namanya nimbel, terus ada mandor, ada supir. Supir itu operator ya. Proses dari awalnya ya, kita pertama mencari titik yang lama dulu. Setelah itu kita mengadakan pengeboran. Kita mau kedalaman berapa, kedalaman sampai 300 meter, 400 meter. Setelah itu kita tarik ya, kita peluntur, kita mendapatkan ya, pertama kan lumpur air, setelah itu kita mendapatkan minyak. Setelah kita mendapatkan minyak, ditaruh di bak penampungan, terus kita ambilin untuk memisahkan antara air dan minyak dan lumpur, terus dimasukkan di bul. Habis itu terus langsung dimuat di tangki. Kita muat di tangki langsung ke KUD, ngambil DO langsung kita store ke Pertamina. Bisa dilanjut? Nyampe mana tadi? Sebelum KUD dapat izin, sumber pangan dapat izin, itu disuling. Jadi minyak hasil produksi sumur tua itu nggak dikirim ke Pertamina, minyak mentahnya, tapi dikelola oleh masyarakat sendiri. Walaupun itu masyarakat kan enggak tahu bahwa kegiatan itu udah ilegal karena penyulingan kan. Ya, kalau penyulingan ilegal, namun karena belum ada wadah dan payung hukumnya yang bisa melegalkan minyak ini kan gitu loh. Akhirnya dari teman-teman sama koordinator pengurus-pengurus penambang, kita mendirikan KUD. Penambang tidak perlu menyuling, tidak perlu bingung cara penjualannya. Kita wadahnya, kita sebagai payung hukumnya yang mempunyai izin untuk penjualan ke Pertamina. Sesuai perjanjian dengan Pertamina itu kan sudah ditetapkan harga, yaitu 70% dari APBD. Untuk penambang sendiri sesuai ketentuan itu 2.912,3 dari Pertamina ke KUD di harga 4.160. KUD hanya mendapatkan 10% dari Pertamina. Per liternya sekitar 4.100. Nah, tapi nanti itu kepotong sama untuk biaya Pemda, untuk KUD-nya itu ada. Berapa persen itu?
sekitar kurang lebih kepotong sekitar 12%. Iya. KUD ya, KUD 2% untuk PEM, KUD 2% untuk Pemdanya 10%. Sejak berdirinya KUD itu sampai sekarang, yang mestinya hasil minyak di wilayah Kediwan ini juga bisa memberi kontribusi PAD ke kabupaten, tapi sampai sekarang nggak pernah ada kontribusi ke sana. Alasan KUD, tidak ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur tentang PAD dari hasil KUD. Nah, ketika saya urus juga, ternyata hanya PPN yang dibayar oleh Pertamina, tapi yang bayar bukan KUD, tapi Pertamina. Jadi KUD dengan pemerintah, jauh ini kan gini, kita sudah semenjak berjalannya KUD ini, ya sedikitnya kita sudah membantu. Dari kegiatan apa yang menjadi agenda pemerintah, kecamatan itu kita bantu. Dan walaupun itu nanti nominalnya berapa-berapa ini kan nggak kita sebutkan, cuma kita berupaya, karena kita lingkupnya adalah sebagai pembina adalah pemerintah, tahu gitu. Yang ada titiknya. Berarti kalau mereka ngebur di lain titik itu kan sudah melanggar. Nah, kami menertibkannya ya hanya mengimbau melalui surat, melalui KUD, karena yang punya kewenangan untuk memberi semacam surat perintah kerja pengeburan itu adalah KUD. Itu seperti apa sih, Pak? Izinnya? Nah, kurang tahu dengan izinnya. Kalau untuk buka sumur baru harus izin ke KUD dulu. Nah, nanti izin yang ngurusi semua KUD. Prosesnya itu sangat panjang, mulai dari pemetaan wilayahnya, administrasi yang kita penuhi, yaitu ketentuan-ketentuan, mulai dari izin badan usaha, kita harus mengajukan, terus kita harus minta rekom bupati, bupati mengeluarkan apa rekom, baru kita ke gubernur untuk minta persetujuan. Kira-kira itu bayar ke KUD ini berapa, Pak? Ya, kurang lebih sekitar 15-an. 15 juta? Iya. Kalau misalnya perorangan, itu gimana? Itu, apa masalah? Oh, enggak boleh. Enggak boleh, secara aturan enggak boleh. Yang berhak mengelola itu yang diperbolehkan untuk KUD atau BUMD. Mengambil minyak dari sumur tua, masyarakat diperbolehkan. Ya. Tapi untuk mengebor titik baru, itu boleh atau enggak sih, Pak? Kita tegaskan enggak boleh. Enggak boleh, secara aturan pun kita enggak diperbolehkan. Walaupun itu perusahaan? Ya, tidak diperbolehkan. Berarti sumur baru ya, Pak? Ya, sumur baru. Bukan sumur tua Belanda, Pak? Bukan, sumur baru. Kalau ini dikatakan ilegalisasi sih enggak, cuman ya memang ada izinnya, itu lewat kelompok, yang punya tuh kelompok, kelompok lewat KUD, KUD yang jelas masuknya ke Pemda setempat mungkin ya, mungkin melalui kecamat atau gimana, sampai ke atasnya ya. Kemudian apabila sumur ini nanti sampai komplensen yaitu produksi, itu hasilnya pun larinya tetap ke negara, tapi lewat BUMN Pertamina. Berarti kalau misalnya di KUD memang boleh bikin sumur baru sepertinya ya? Oh iya. Diizinkan sama Pemda? Iya. Bahkan KUD pun tidak memberikan rekomendasi atau izin untuk KUD. Sudah berapa banyak yang melakukan pelanggaran? Ya mungkin ya pelanggaran legalitas seperti tadi.
Kalau jumlahnya berapa banyaknya kita nggak bisa jawab karena mungkin itu nanti masalah sosial masyarakat. Kita juga menjaga apa hubungan masyarakat nanti kalau kita jelaskan. Kalau sosialisasi bahwa aturan-aturan pengemudian liar di luar titik itu kita udah sering. Bahkan kita bekerja sama dengan pihak Muspika untuk mensosialisasikan bahwa tingkat resiko dan aturan itu tidak boleh. Muspika itu apa? Kecamatan lah, pemerintah kecamatan. Bapak tahu tentang pembajakan tambangnya Pertamina, Pak? Tahu nggak? Yang ada polisi lain gitu. Gitu, Pak? Nah itu kan sumurannya kan sumuran mati. Kan yang ngerjakan kan orang penambang. Oh niku enggak, cuma gini loh. Sumuran ini kan mati. Enggak. Antara Pertamina sama KSU kan enggak layak ngerjain ini. Kenapa, Pak? Karena sumuran rusak kan di dalam akan ada ikannya lah. Taunya yang di Kawengan itu kan itu katanya milik lurah tapi itu sumur kuno cuma sumur Belanda kan itu yang di garis polisi ya, tahu. Nah, itu kan punya lurah dulunya katanya dulunya itu lurahnya sampai ngedrop yang bukan lurah sekarang lurah yang dulu ngedrop sampai mati gara-gara itu ketahuan pemerintah. Nah, polis lain itu kan sumur yang ada di Kawengan kan bukan Wonosobo ya Kawengan. Itu kan sumur Z208 itu kan sumur Pertamina, sumur yang masih aset negara. Nah, sumur itu disabotase oleh penambang, ya saya katakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Saya sudah pernah memberikan surat peringatan ya, secara pribadi, secara kekeluargaan, secara dinas ke penambang itu, menghentikan kegiatan itu karena sumur itu masih aktif. Nah, mereka tidak mengindahkan. Sumur di Kawengan itu sekarang kan tidak Pertamina lagi yang mengerjakan, tapi di KSO kan ke Gio Cepu, PT Gio Cepu ya, PT Gio Cepu Indonesia. Sehingga akhirnya oleh KSO dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya. Sehingga sekarang ini dipolis lain karena itu masih dalam penyidikan. Jadi ada semacam ya sabotase aset negara. Kan saya minta kan gini, kalau ada impas masuk, yang kerja kan orang sini. Jangan orang sana-sana enggak. Kok orang sini enggak dikasih ya mari. Dan akhirnya kan Kapolres kan minta keterangan dari penambang. Cuma saya dia kan di tengah-tengah. Antara saya bukan bila sana, bila sini enggak. Yang penting warga saya enggak ada yang bertengkar. Saya minta solusi. Dari Umasnya kan belum pernah ketemu saya. Jadi Bapak berhubungan dengan Umas Pertamina lewat apa, Pak? Ya langsung saya. Bapak datangi ke sana? Enggak, kan di lokasi kan saya aja omong-omong. Saya minta solusi kan gitu. Solusinya bagaimana kalau memang digarap penambang? Solusinya gimana? Kalau enggak boleh solusinya gimana kan gitu saya. Lah wong kasih masuk sini enggak pernah izin kemari kok. Enggak pernah laporan kok. Solusinya gimana kan bisa. Enggak masak orang pintar-pintar enggak bisa ngasih solusi sama masyarakat dan tetap bisa. Sekarang itu masih dipanggil ke Polres ya untuk dimintai keterangan. Tapi sebetulnya bagi pemerintah terutama ya sudah mediasi, kalau penambang itu mau meninggalkan itu, perkara diselesaikan. Tapi kalau penambang masih ngotot ingin mengerjakan itu, ya mungkin bisa dilanjutkan. Itu dari pihak kepolisian sudah begitu. Salah, yang salah kan tetap aturannya. Sebelum sampai meninggal, Mbak, emang diapain? Nggak ada apa-apain, tapi kan dia itu harusnya saya diambil sok. Gitu ya, sok. Langsung diambil gitu kan, jadi dia nggak punya pemasukan uang paling kayak gitu, jadi ngedrop. Diambil alih sama Pertamina. Karena makanya di garis polisi udah nggak boleh ditempatin, nggak boleh diolah. Itu punya lurah yang dulu, bukan
bukan lurah yang sekarang. Lurah yang sekarang punyanya di mana, Pak? Banyak sih kali, tapi aku nggak tahu. Tadi orang kesini katanya pengen bikin lagi, tapi kalau mau bikin lagi takut. Kenapa? Mau bikin lagi, tapi kalau takut anunya apa, sama orang rumah gitu, takut gajinya diambil orang rumah. Katanya nggak, kalau mau bikin sumur nggak mau bilang-bilang sama keluarganya. Mau diam-diam aja gitu. Dia mau nambang sumur tua atau ngebor sumur baru? Ngebor baru. Jadi kalau ada yang mengebor titik baru, otomatis akan dikenakan sanksi hukum seperti itu? Seharusnya seperti itu. Seharusnya ada sanksi, kan gitu loh. Namun kan gini, ini kan yang menjadi apa, tanggung jawab kita juga sebenarnya kan. Kenapa kok ada pengeboran? Seharusnya kan kita udah wanti-wanti, kita udah seringkali memberikan bahwa ini tidak diperbolehkan, ini melarang aturan, melarang hukum kan gitu. Jadi tapi karena ini masyarakat banyak ya, kita tidak tahu seperti itu kok nyampe bisa ya. Sebenarnya kan udah sering kali kita udah pernah tegur juga. Itu merugikan KUD nya sih, Pak? Ya sebenarnya secara hukum jelas kita yang rugi, karena kalau ada apa-apa seperti blowout, seperti kecelakaan kerja di saat pengeboran, otomatis nanti yang dipanggil itu KUD yang harus memberikan pertanggungjawaban. Jumlah titiknya itu juga lebih dari 100-an titik aslinya. Ya karena ini sudah banyak yang ngebor, mungkin lebih sekitar 300-an sampai 400-an titik yang baru ini. Yang baru kan saya sudah nggak tahu, nggak pernah ngecek aku. Nah, sementing kan warga aku bisa makan, bisa kerja, dapat uang. Hanya saja sekarang kalau sudah musuhnya masyarakat banyak ya. Kalau sudah mereka berbicara perut, nah ini memang kami yang kesulitan. Kalau saya melarang, nanti saya melarang masyarakat saya untuk cari makan. Kalau tidak dilarang, padahal itu melanggar aturan. Dari itu Pak, Alkon itu terjadi konsleting mulai dari busi ke sepulnya itu. Sepulnya nyala ke tangkinya itu nyala lagi ke bul penampungan. Jadi gak bisa diselamatkan secara sekilas cepat, gak bisa apa-apa. Jadi langsung nyala ke penampungan bak besar-besar itu. Bahkan sumurnya juga itu terbakar. Berapa banyak Pak minyak yang? Sekitar kurang lebih 15.000 liter, Pak. Iya. Kerugiannya berapa, Pak? Kurang lebih 60 juta. Besok kita kerja bakti, Pak. Dalam arti kita tetap ngumpulin pekerja semua dan kelompok penambang untuk membersihkan tempat-tempat ini. Baru itu besok kita kerjakan bersih total, baru perencanaan dari awal lagi. Berarti tetap bisa produksi lagi ya? Bisa. HSE itu kan ya terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk perlindungan kerja. Jadi di saat kerja yaitu APD lah, alat pelindung diri di saat kerja. Sejauh ini kami sudah berusaha dan setiap sumur-sumur yang ini kita berikan, mulai dari helm, safety, seragam, itu kita berikan. Belum ya, namanya orang di hutan ya, orang kampung ya seadanya memang. Dari pemerintah dan KUD sendiri sudah pernah memberikan semacam penyuluhan gitu nggak sih, Pak? Nggak ada. Pernah ngasih alat-alat seperti helm, boot, amanah, nggak ada keamanan? Nggak ada. Kita beli sendiri. Kayaknya di sini tuh nggak ada pengamanan deh, Mas. Nggak ada safety-nya. Cuman ya biasa-biasa aja pakai tanah pendek. Bajunya nyantai gitu ya. Udah nyantai. Ngerokok juga kok, nggak takut kalau meledak. Kalau kecelakaan kerja relatif di dunia kerja pasti ada. Cuma kan tingkat resiko dan tingkat
tingkat iniannya itu nggak berat. Kalau ya paling kecelakaan kerja hanya apa jatuh kleset karena licin gitu aja. Kalau untuk sampai meninggal sampai ini sejauh ini lah. Kalau yang namanya dimanapun itu pasti ada. Yang pernah terjadi memang itu selingnya putus, terus nanti kena orang gitu aja. Pernah ada yang meninggal pak? Iya ada pernah. Gara-gara masuk malam, dia pulang pagi, terus itu apa namanya sarungnya kelilit leher gitu, jadinya langsung putus. Itu KUD sama pemerintah tahu nggak? Nggak mau tahu juga nggak tahu. Dengan adanya KUD justru masyarakat itu satu kegiatan kerjanya itu ya terlindungi. Dengan adanya ini apa kartu BPJS yang program sekarang kita daftarkan, kalau ini kan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan. Gini prinsipnya penambang itu ya, karena mungkin satu secara kebutuhan sosial masyarakatnya, yang penting saya itu kerja kan gitu loh. Masalah tingkat resikonya itu emang apa teman-teman penambang itu jarang apa memikirkan kan gitu loh. Kalau kita nggak jemput bola susah kan gitu loh. Makanya kita yang jemput bola mendata teman-teman penambang yang minyaknya dikirim ke kita. Mengenai job sostek bapak udah tahu belum? Belum. Belum ada sini. Belum ada kesini. Jadi belum. Kenapa penambang di sini kerja ini belum ada asuransi jiwa gitu? Tidak ada sini. KUD udah mendata ke sini pak? Belum. Belum ada. Dari asas KUD sendiri, asas koperasi itu dari anggota ke anggota. Jadi kita bisa berdiri itu karena anggota. Anggota karena kita itu kelolanya adalah pertambangan sumber tua, yaitu mengelola minyak sumber tua. Jadi anggota kita adalah penambang. Kalau jumlah penambang kurang lebih ya kalau dirinci, kalau di total global semuanya ya yang terdaftar, kalau secara ini kan tidak ada cara yang mengesahkan harus daftar. Selama ini memang belum ada. Belum ada ya? Belum rata ya Pak ya? Belum. Tapi dari tambang bapak sendiri aktif memberi minyak ke KUD? Iya terus, tiap hari. Ini termin pertama untuk program jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Ini termin pertama itu KUD sudah mendaftarkan 161. Untuk termin berikutnya kami target 200 orang lagi untuk sampai dari total penambang sampai 100% yang kami bisa. Beli dong satu. Beli dong.